Sotio itu nama budaya. Nama saya Tony Chandra. Hari ini saya akan melakukan sebuah sharing tentang pengalaman saya mengalami yang namanya duka dan bagaimana cara saya menghadapi duka tersebut. Ya, secara pribadi saya telah mengalami sangat banyak penderitaan sih. Dan salah satu penderitaan yang saya ambil ini ketika saya jatuh dari motor deh. Jadi suatu hari saya beli bakso di Bukit Beruntung. Bukan Bukit Beruntung, di Nusa Jaya ya. Baksonya enak sekali. Jadi saya itu hujan. Saya harus cepat-cepat nyampe ke rumah supaya bisa menikmati baksonya di rumah dengan enak. Tahu-taunya sedang gerimis. Jadi saya kira saya bisa melewati gerimis tersebut kalau saya bawa motornya cepat nyampe di rumah ya. Tahu-taunya saya bawa terlalu cepat kan, ada sebuah mobil dan ya terjadi kecelakaan. Untungnya gak ada tulang patah, gak ada kaki patah, cuma goresan kecil lah. Tapi berdarah sih. Itu, tapi yang parahnya bakso saya tumpah. Iya. Saya menderita sekali. Saya udah demi kesana hujan-hujan saya beli bakso. Pas di rumah gak dapat apa-apa, luka lagi. Ya. Itu sebuah penderitaan yang saya alami. Dan cara saya menghadapinya, saya tidak tahu cara saya menghadapinya seperti apa, ya saya jalani saja. Dan setelah itu ya saya udah gak suka ngebut-ngebut. Nah, supaya saya tidak tergoda untuk ngebut-ngebut, saya sering-sering ke wihara melakukan meditasi untuk meningkatkan kesabaran saya lah, supaya tidak terpancing untuk ngebut-ngebut. Mobil juga sama. Dan ya begitulah cara saya menghadapi duka. Salah satu memori saya mengalami sebuah duka masa lampau. So, ya sekian. Sotio itu nama budaya.